Jadi Islam ni sebagai cara hidup. Itu beza kita dengan agama lain. Agama lain dia dalam rumah ibadah dia je, luar dah tak ada kena-mengena dengan agama. Itulah yang dinamakan sebagai sekular. S-E-K-U-A-L-A-R, sekular. Apa makna sekular? Agama dalam rumah, rumah ibadah, luar dalam kehidupan tidak ada agama. Ha, itu beza kita dengan agama-agama lain. Agama lain, agama Islam, dalam masjid pun kita jadi seorang Muslim, di luar masjid pun kita jadi seorang, kita bekerja di lokap pun kita jadi seorang Muslim. Kita terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Hukum ada 7. Hai, hukum ada 5 je ustaz. Hukum ada 7 sebenarnya, bukan 5. 5 tu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kan? Ada bukan 7, sorry, 8, 8. Ada sah, ada batal, ada haram. Itu 8 tu. Nampak? Ada benda wajib, ada benda sunat, ada benda harus, ada benda makruh, ada benda haram, ada benda halal, ada benda yang sah, ada benda yang batal. Itu hukum 8. Nampak? Kita terikat daripada mula buka tidur pun sama, kita terikat dengan agama. Tapi hukum dikira bila kita buka mata baru kira hukum. Contoh misalan kata kita membunuh waktu tidur, tak di luar sedar kita membunuh, kira tak? Tak kira. Sebab orang yang tidur tidak dikira melakukan perkara hukum. Bila dia buka mata je, ada hukum pada dia. Yang 8 tadi. Wajib. Ikutlah kan. Solat fardu, wajib. Solat sunat, sunat. Makan, minum, harus. Isap rokok, isap vape, makruh. Minum arak, berjudi, haram. Sebab. Kan. Makan makanan halal, halal. Kan. Ibadah kalau kita buat cukup syarat, sah. Ibadah yang kita buat kalau ada yang perkara yang membatalkannya, ibadah tu terbatal. Itu dia. Itu dia hukum. Okey. Baik. Jadi Allah SWT sebut dalam Al-Quran, tu saya terpaksa bacalah pasal bila dia pergi dekat komputer dia jadi macam-macam objek. Ada penumbuk lah, ada ginilah, itulah semualah. Kan? Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama sesuai Allah adalah agama Islam. Bila Islam turunnya, agama lain dengan sendirinya terbatal sesuai Allah Subhanahu Wa Taala, tak diiktiraf. Walaupun asal-asal semua agama ni dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila Islam tu diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka agama lain terbatal dengan sendirinya. Next. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Kerana Nabi SAW tu adalah rahmat untuk sekian alam. Kan? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW adalah diturunkan baginda itu rahmat untuk sekian alam. Bukan untuk manusia je, untuk makhluk-makhluk lain pun. Sebab itu kalau kita lihat, kita umat Nabi Muhammad SAW ni banyak buat dosa. Betul? Betul tak? Kita ni banyak buat dosa. Yang nampak, yang tak nampak, yang sengaja, yang tak sengaja, betul lah. Pergi pekan nampak Amoy pakai skirt pendek, pakai seluar pendek, astagfirullahalazim, tengok juga dah dosa. Kan? Yeah. Tengok kat rumah balik-balik sekali-sekali tengok Gusti. Time John Cena Undertaker. Buka tak? Benda tengok Trish perempuan. Tu dia. Mata terbeliau. Tak berkelip mata. Dosa. Kita sebenarnya banyak buat dosa, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sekalian. Banyak buat dosa. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak turunkan bala seperti mana umat-umat yang terdahulu? Kenapa agak? Cuba terkaji balik. Umat terdahulu, umat Nabi Nuh, banjir besar. Umat Nabi Hud, taupan 37 hari 7 malam. Umat Nabi Soleh, gempa. Kan? Umat-umat yang terdahulu semua kena azab yang kau-kau punya. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad SAW tak kena macam tu? Kalau kena pun sikit-sikit, kenapa satu dunia tak kena bala? Sebab Nabi Muhammad SAW itu rahmat untuk sekalian. Kalau turun jerbu pun,
kena dekat belah-belah kita je. Banjir kena pantai timur je. Ha, nampak? Dia tak kena kat Perak, kena pun sikit-sikit je. Ha, macam tahun lepas kena banyak kan? Ha, tu peringatan tu. Peringatan untuk kita tu. Ha, kan? Mungkin kita ni banyak buat perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Ha, kita kaji baliklah. Kan? Ha, eh? Tapi yang pentingnya kita ni buntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW alaihi sebab Nabi itu sendiri rahmat untuk sekalian alam. Baik. Jadi Islam ni dia semua. Bila kata cara hidup dia ada. Semua sekali. Kan? Daripada sekecil-kecil benda kita bangun tidur nak tidur balik sampai perkara-perkara besar. Kita yang bekerja sebagai anggota polis ni pun ada Islam bagi panduan-panduan dia, bukan tak ada. Ya. Ha, kan? Ada panduan dia. Kan? Ya. Kita bekerja macam mana? Kalau kita solat, kita bekerja nak solat macam mana? Ada panduan dia. Bukan tak ada, ada panduan dia. Ha, kan? Okey. Jadi Islam ni dia pecah tiga. Ya, dia pecah tiga. Ada akidah. Apa akidah? Kepercayaan. Kepercayaan tu mana datang di mana? Di sini dan di sini. Kepercayaan, keyakinan. Dia fikir sini logik, dia turun kat sini percaya. Kan? Bila kita belajar akidah ni kita berfikir. Bila kita belajar ilmu tauhid ni kita berfikir. Kita jangan ikut je, kita kena fikir, berfikir. Kan? Bila kita belajar tu apakah bukti Allah Taala tu ada alam ini? Misalnya kata tu tok guru lama lah cerita tu. Masa kita belajar sekolah dulu kan, ustaz kata, "Okey, apa bukti Allah ni ada alam ini?" kata. Kita fikir lah. Macam mana boleh alam ini menjadi bukti Allah Taala tu ada? Sebab alam ini dicipta oleh Allah. Kalau alam Allah Taala tu tak ada, macam mana alam ini nak dicipta? Nampak. Itu bukti dia. Kan, itu kepercayaan akidah kan dalam pemikiran kita dan hati kita. Kemudian syariah. Syariah ni ialah berkaitan dengan kehidupan. Macam saya kata tadi lah, hukum hakam lah kan. Pagi kita buka mata sampai kita tutup mata balik. Segala apa kita buat itu dah ada syariah. Kita makan syariah, kita minum syariah. Kita bekerja syariah. Kita bersama dengan keluarga syariah. Kita bersama dengan kawan-kawan syariah. Kan? Kita menjalankan tugas kita syariah. Syariah tu. Kan? Sebab dia berkaitan dengan hukum hakam, apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang makruh, apa yang harus, apa yang makruh, apa yang haram, apa yang sah, apa yang batal, apa yang halal, betul tak? Tu syariah. Kan? Contoh macam tuan-tuan ni. Bila wajib hadir khusus. Dah jadi hukum dia wajib. Dan menuntut ilmu. Memang hukum dia wajib. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu tu wajib ke atas sekalian orang Islam, lelaki dan perempuan. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang. Manalah Islam kita belajar ni tak berhenti. Tak semestinya kita masih bekerja kita tak boleh belajar. Boleh belajar. Apa sebab kita rakamkan ceramah ni? Sebab nanti cik-cik boleh lihat dalam smartphone, tengok YouTube. Ceramah manusia dan agama Umai at Nurani di balik JG Besi, scan-scan tarikh. Tengok balik. Lepas tu jangan tengok saja. Forwardkan pada dalam WhatsApp group. Kalau ada kontinjen lain, tengok kontinjen Negeri Sembilan tak ada video. Kuncinya Selangor tak ada video. Kuncinya Perak ada video. Tengok. Nampak. Hebat tak hebat kita. Kita paling-paling akhir, kita yang terbaik. Sebab ada video ceramah. Nampak. Dapat pahala. Ni semua pahala. Kan? Ilman allamahu wa nasyura, ilmu yang kita belajar. Kita tengah belajar ni. Lepas tu kita menyampaikan pula kepada orang lain. Nampak? Itu syariah. Okay. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ni hati budi. Akhlak tu mana hati budi, sifat yang baik,